Di laut dan di pari, jangan bosan dengan menghayu-hayukan masyarakat. Jangan cukup gotong royong, tapi ayo ajak masyarakat. Jangan buang sampah lagi di laut dan jangan buang sampah lagi di pari. Ini kan Ibu kan sebagai salah seorang pengurus KSJ Belawan juga, Bu. Dengan adanya kegiatan Ibu ini, gimana harapannya? Apakah nanti bisa disonding KSJ atau gimana? Ya, sangat baik sekali karena sebagai pengurus KSJ yang baru dilantik, saya sangat berharap mitra dengan Karang Taruna dan Bank Sampah Paut Indah ini sangat sejalan karena ini adalah nilai sedekah. Dan kita bekerja juga itu nilainya sedekah dengan bank sampah itu. Kita mengajak masyarakat tanpa ada harapan apapun. Kita niat kita hanya ingin melawan Bagandeli ini, khususnya Bagandeli ini bersih, sehat dari sampah-sampah yang ada. Oke, satu. Terima kasih, Bu Jenderal.